Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid yang berhormat Datuk Zainun Ahli Dewan Undangan Negeri yang sudi hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur. Tuan Imam, barisan Imam, barisan jawatankuasa masjid yang ada pada pagi ini, yang bertungkus lumus melaksanakan program. Saya tengok dekat whiteboard tu tadi, dekat notice board tadi, aktif, banyak ceramah, baguslah. Puyup tu bila malam tadi? Puyup. Saya pernah sekali dengan dia gitu. Bagus dah tu. Seterusnya, pemimpin-pemimpin tempatan, tok-tok ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpahan dan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga, yang mana malaikat mengembangkan sayapnya di atas orang-orang yang sedang berada di dalam majlis ilmu sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu ni, walau apa pun yang dilakukannya di dalam majlis ilmu ni, termasuklah tidur. Tu kena beritahu saya siap. So jangan risau, nak tidur jangan ditahan-tahan mata tu. Tidurlah, kan? Sebab memanglah itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Nak-nak pula subuh-subuh ni kan, lepas subuh ni, inilah time yang paling sadap sekali nak tidur. Jadi pagi ni saya memilih, saya petiklah daripada kitab Mekah Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Kongsi sikit, kita ambil bab satu, bab yang mula-mula. Nanti tuan-tuan sambunglah sendiri bab tu. Bab satu, sebagai buah tangan kita kongsi sama-sama lah kan, iaitu di bawah tajuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, sayap yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat, kepalanya di bawah arasy dan kedua kakinya di dasar bumi yang ketujuh. Besarlah malaikat ni, sayap belah kanan sampai ke barat bumi, sayap belah yang satu lagi tutup bahagian timur bumi, kepalanya di bawah arasy, kemudian kakinya di dasar bumi ketujuh. Kemudian ia mempunyai bulu, bulu-bulu pada sayap dia tu, mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku, Nabi kata kalau salah seorang daripada umatku yang membaca selawat, yang membacakan selawat kepadaku, maka Allah akan memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur di bawah arasy. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Dahlah bulu tu banyak, dia menyelam lah tadi, bila dia naik, bila dia mengibas-ngibaskan setiap bulu tu tadi yang menyamai jumlah makhluk seluruh dunia ni, seluruh dunia ni, tertitislah setitis titisan nur, yang mana daripada setiap titisan itulah Allah menjadikan malaikat yang akan memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Macam itulah besarnya kalau kita ini berselawat ke atas Nabi. Jadi itu sebab Nabi boleh sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Satu kali selawat dah macam tu punya besar pahala. Kan? Itulah. Itu sebab kena rajin-rajin selawat. Orang yang datang masjid rumah Allah ni ada harapan.
Sebab bila habis aja dah doa, imam baca doa tadi, walhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallah minkum minna minkum taqabbal ya karim, sallallahu ala Muhammad, dia salam-salam dengan selawat tu. Itu sebabnya ada harapan. Tapi siapa yang lepih bagi salam tauhid balik pun ada harapan. Ada harapan tak selawat. Orang perempuan pula kadang-kadang, bukan perempuan Kuala Kangsar lah, tempat lain, orang perempuan kadang-kadang tunggu terperanjat baru selawat kadang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila abang balik? Dapat sekotul lagi tu, tunggu terperanjat baru selawat. Tapi orang kawan-kawan sah memang setiap kali lah, setiap kali melangkah selawat, naik motor selawat, mudah-mudahan. Itulah. Setengah ukama menyatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, manakala keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada khairul alam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hukama pun sebut keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. So jangan makan banyak-banyak. Kita orang Malaysia ni boleh katakan kadar peningkatan mendadak kepada orang yang obesiti. Obesiti ni maksudnya berat badan tak sesuai dengan ketinggian. Bukan cakap orang lain, termasuk yang bercakap ni. Tu kan. Nampak dia ayat yang paling merosak kan, kau tak apa tinggi tak nampak sangat, tu ayat tu kan. Jadi kita pun belasah lah kan. Kita pagi ni bagaimana, exercise paling baik adalah solat. Solat adalah exercise paling baik. Tenang jiwa pun paling baik semayang. Nak paling tenang semayang subuh kan. Dalam tiropatik solat, dalam kajian terapeutik solat, saat yang paling tenang dalam solat waktu bila? Waktu bilakah yang dikatakan paling tenang dalam solat? Waktu bila? Waktu bila? Dah 10 tahun sembahyang kan? Sebenarnya waktu bila paling tenang? Ramai yang jawab sujud. Itu bukan tenang, tu namanya lalap. Kan kena beritahu siap-siap kan. Seorang doktor berbangsa Cina, dia yang kaji perbuatan-perbuatan salat, teoretik salat, rupa-rupanya waktu yang paling tenang adalah selepas kita rukuk, kita bangun berdiri. Waktu berdiri sebelum sujud tu, itulah waktu paling tenang sekali. Itu sebab orang yang sembahyang yang mencelinap laju, menobut, orang Islam cakap, berdesup punya laju kan, dia takkan rasa ketenangan dalam solat. Dia ada dua sebab orang tu sembahyang dia tenang dan slow. Sama ada dia betul-betul khusyuk, atau yang kedua dia dah sakit belakang. Dia sakit tulang belakang. Aduh, slow sembahyang kan. Tapi orang sini alhamdulillah, saya nampak khusyuk-khusyuk belakang, alhamdulillah. Jadi mana kata tenang dalam solat. Jadi makna kata keselamatan jasad sedikitnya makan, roh pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak kepada membaca selawat kepada Nabi. Selawatlah banyak-banyak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakan esok, yakni hari kiamat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Takutlah pada Allah. Apa juga yang kita buat, semua Allah Ta'ala tahu. Kita baru nak buat pun Allah dah tahu kan? Itu sifat ihsan tu, kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, yakinlah kita, sesungguhnya Allah boleh nampak kita walaupun kita tak nampak dia. Manusia ni gemar sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Dia suka cakap dia hamba Allah tapi dia buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia sebut rezeki datang dari Allah tapi bila duit dah tinggal sikit mula, dia tak yakin dengan rezeki Allah. Sudah duit dah tinggal sikit pula lah, macam mana ni, matilah kejap lagi ni, tak perasan kan.
Oi, habis weh, matilah weh. Dah meninggal pula kawan kita yang seorang yang selalu buat, yang selalu tolong kita ni, matilah. Sebab bergantung pada manusia. Kan? Habislah. Yakin dengan rezeki yang Allah bagi, jangan risau, kan? Selalu sebut rezeki dari Allah, rezeki daripada Allah, selalu sebut. Tak ada duit dan apa ni? Habislah, matilah. Kan? Yakin Allah bagi. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang manusia itu akan mati, tapi dia tak pernah bersedia nak mati. Mengumpul duit macam tak mati-mati, ya? Beli kereta besar sampai boleh bawa mati, kan? Sebab Samsul Debat pun datang naik kereta Aziah. Itu yang orang tak perasan tu. Okey, tak ada masalah. Okey, selesa. Minyak jimat, kan? Tak ada apa, tuan-tuan. Okey je. Manusia dia tahu dia akan mati, tapi baik perangai dengan orang. Baik perangai dengan orang, sempat ke minta maaf? Macam tu soalan tanya, kan? Sakit kerana tiap orang nanya orang. Antara yang paling konyang lah, antara yang paling konyang, kita kutuk orang, kita kata-kata orang, mengumpik orang. Orang yang paling konyang kena kutuk, adun lah. Iya, YB tu apa orang tak kutuk dia? Tapi dia dah dia kerja, nak buat macam mana, kan? Package dia jadi YB, orang kutuk dia. Tetapi kita kutuk-kutuk dia, tetapi bila kita depannya, bukan main baik, salam, cium tangan, berjilat. Depan dia kita punya baik cakap ni, kan? Tapi belakang dia kita balun dia, contoh, kan? Tapi sempat tak minta maaf dengan dia, lu fikirlah sendiri. Kita kutuk orang, tapi kita tak pernah fikir nak minta maaf balik dengan orang tu. Dah lah semayang raya tak sama dengan dia. Kalau nak tunggu pagi raya lah minta maaf dengan dia, kan? Macam tu. Jadi kalau rasa-rasa susah nak minta maaf dengan orang, jangan cari pasal dengan orang. Macam tu ya. Ketua kampung pun kono juga. Ui, konyang. Imam kono, JK masjid kono, semua kono. Itu sebabnya. Jadi penceramah pun kono. Ingat tak kono? Kono tu. Tapi tak apa lah. Saya dah maafkan sesiap. Nah, senang cerita, kan? So akhirat, so tuan-tuan tak payah cari saya lagi dah. Saya dah maafkan sesiap. Senang, tuan-tuan. Dua perkara yang paling paling susah nak buat, tapi paling mulia di sisi Allah. Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah, tapi itulah yang paling mulia. Kadang-kadang orang minta maaf ni diukur siapa lagi muda. Dia kena minta maaf. Siapa salah, dia yang minta maaf. Kalau dua-dua rasa tak salah, tak payah minta maaf. Macam tu pandangan kita, silap. Minta maaf ni sebab silaturahim, bukan sebab siapa salah, siapa betul. Satu lagi sebab kita ni boleh mati bila-bila masuk. Minta maaf, settle. Kita minta maaf, kita dengan Allah Ta'ala selesai, tuan-tuan. Ikhlas pandang mata orang, minta maaf banyak. Itu sebab saya respect dengan orang Jawa. Siapa Jawa sini? Mula tak mengaku Jawa. Saya ada darah Jawa separuh, kan? Siapa, kalau kita tengok masyarakat Jawa ni bila beraya rumah orang, lepas dia, sebelum dia balik tu, kan, dia salam depan tuan rumah tu, dia duduk mengadap tu macam ni, betul-betul pegang tangan ni. Saya minta maaf banyak lah, dalam bahasa Jawa lah. Minta maaf macam mana, apa juga salah silap tebakan, terlebih tu kurang tu, minta maaf banyak. Yalah, saya pun macam tu lah. Kita kebanyakan kita, waalaikum, banyak lagi rumah nak pergi kita. Ya, macam tu lah, kan? Macam tu. Sekarang dah bulan Rejab, kan? Tiba-tiba je, kan? Macam baru hari tu je raya, kan? Dah Rejab. Orang Arab masuk aja Rejab, dah melonjak-lonjak hati dia terbayang Ramadan. Itu orang Arab. Orang Kuala Kangsar belum Rejab, dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Dia lagi jauh, kan? Lagi jauh. Sambung. Sesungguhnya malaikat langit bumi siang dan malam pada hari kiamat, mereka sebagai saksi atas apa-apa dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Bumi memberi kesaksian bagi mukmin dan berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin itu. Dia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Kita ngelak
bumi itu sendiri akan apa? Bumi ni akan jadi saksi, dia akan cakap apa juga yang kita lakukan. Ya, malaikat pun akan catat semua amalan kita. Malaikat tak tidur mencatat amalan kita. Jadi makna kata, takutlah kepada Allah. Setiap satu saat, tak ada satu pun terlepas. Semuanya akan dicatatkan. Perlakuan kita semua akan dibicarakan di mahkamah mahsyar nanti. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dan seluruh anggota badannya. Maknanya kita takut kepada Allah dan seluruh anggota badan kita takut. Seperti mana yang disebutkan oleh Abu Lais As-Samarkandi, tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan pada 7 perkara. Tanda-tanda takut kepada Allah itu terletak pada 3 perkara. Okey, jadi siapa yang hafal jangan salin. 7 perkara ni senang je ingat, jangan risau. Senang je, saya pun boleh hafal. Dia 2 kaedah tu. Itu sebabnya ada setengah ulama dulu-dulu kata, ilmu ni ibarat haiwan buruan. Ilmu ni ibarat haiwan buruan. Macam kita pergi berburu lah. Perangkap dia adalah pena. Pen tu adalah perangkap dia. Tangkap ilmu tu tulis, supaya kalau dia nak terlepas je, kita boleh buka tengok balik. Tetapi ada satu hamba Allah yang memang tak payah pakai pena, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia hafal apa juga yang Nabi sebut, dia akan ingat. Apa Nabi dia akan ingat, dan dia paling banyak sekali ingat hadis-hadis Nabi, dan dia sampaikan pada orang lain. Jadi siapa yang tak mencatat itu adalah hubung kait persaudaraannya dengan Abu Hurairah. Habis cerita. Kau faham-faham, tak faham sudah. Yang pertama, tanda-tandanya ternampak pada lisannya. Takut pada Allah terletak pada lisannya. Dia tak cakap benda-benda yang mengarut, benda-benda yang merapik-rapik ni dia tak cakap, merepek-merepek ni dia tak cakap. Kan? Dan dia ni bila sebut lisan ni pula, pada zaman ini ada pelbagai jenis lisan. Satu lisan berlidah yang kita bercakap dengan orang. Dulu kan bawah pokok besar tu, bawah pokok ketapang tu ada pangkin. Tu nama dia sudut CNN. Sudut berita terkini namanya dulu, ingat tak? Duduk senyalah gaya ha. Ada cerita best ni kan. Yang seorang pula datang, bukan datang kosong, bawa buah mangga. Kan dia kupik, la ilaha illallah bila. Macam tu cerita dia. Seronok cerita tu, sedap cerita. Kan? Jadi cerita pasal orang itu dulu, mungkin sampai hari ni ada lagi. Orang perempuan dia cukup pakar benda ni, bukan perempuan Kuala Kangsa. Ni dekat Afrika. Sini okey. Dia bercakap, berbisik tu. Masalahnya bisik tapi dengar. Lagi baik tak payah bisik. Kau tahu tak? Apa? Nampak? Kita dengar ni, apalah poin dia berbisik. Cakap aja lah. Rupa-rupanya cakap benda-benda yang sulit dan rahsia. Tu sebab kalau orang perempuan tengok, pesan ke anak-anak, saya tahu orang perempuan yang datang masjid ni, dia tak tengok cerita-cerita macam tu. Setiap hari Ahad, hari ni lah. Bukan hari ni, besok. Setiap hari Ahad dalam pukul 11 pagi dekat satu TV kat Malaysia ni, ada satu rancangan gosip pasal artis, pasal apa. Artis tu bukan binatang, tuan-tuan, manusia. Jadi dia siapkan bahan untuk diumpat. Adalah tu, siap carilah hal dalam kain orang tu. Dengan orang ni dilagukan pula, bayangan kojo setan dia buat. Bagi pihak setan tu dia buat kojo tu. Mari kita lihat apakah kebenarannya. Kau siapa nak ambil tahu pasal hal orang? Tu sebab di Indonesia dah lama haram cerita macam ni. Ya. Tu YB Dun tolonglah bawa poin tu. Ya, suruh haram. Lagi satu lagi drama Aku Tujuh tu, banyak kali dah saya cakap. Drama Aku Tujuh tu jadi orang terganggu waktu solat tu. Kan? Dulu drama bersambung tu, drama pukul oh, drama pukul 6, drama Cina dulu-dulu. Kan? Cina pun dulu tak berani buka nak pasang drama tu pukul ni, sebab dia takut nanti tak laku drama tu. Sebab kalau pukul 7 orang maghrib, Cina pun fikir orang maghrib, tiba-tiba drama Melayu time maghrib. Cuba fikir tu. Saya tak tengok drama ni, tapi yang terbaru ni apa, Asalkan Dia Bahagia, macam tu lah lebih kurang tajuk tu kan. Macam tu lah saya tahu tajuk je. Tengok mula saya pun, saya maafkan tadi. Dia cepat nak cakap, dia pun tengok, nampak tu, nampak lah ayat dia.
Jadi mana kata lisan kita tu yang berlidah satu, satu lagi lisan berjari, yang tu paling bahaya sekarang. Lisan berjari tu yang kita WhatsApp, yang kita tulis dalam Facebook. Kadang kita tengok dalam Facebook kan kesianlah tengok budak-budak kita ni, kadang orang-orang kita ni dalam tu mengutuk orang, ya Allah. Tak ada kesian langsung. Bawa cerita fitnah bukan main laju, copy, dia copy pula tu benda orang tu. Dah elok-elok kau tak ada dosa tadilah. Lepas maghrib tadi, lepas maghrib tak ada dosa. Atau lepas subuh tadi dah okey, dah minta ampun dengan Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Takabullallah minkum. Makbul. Keluar buka handphone dah dia pun. Hui, tak sangka dia berita ni. Dia pun share dalam Facebook. Dan dalam Facebook tu orang tu pula yang dapat copy pula screen capture. Hantarlah ke orang. Dalam sekelip mata kita jadi jutawan dosa. Nampak? Ha, tu sebab yang kena jaga. Oleh itu, lisan kita ni baik kita manfaatkan untuk benda-benda yang baik. Lisan berlidah, lisan berjari, dua-dua kena manfaatkan baik-baik. Sebab apa? Kita daripada kita berbual kosong, banyak bercakap, cerita benda-benda yang tak elok, maka adalah lebih baiknya kita menyibukkan diri dengan zikir, membaca Quran dan juga muzakarah ilmu. Ha, datang majlis ilmu macam ni kan bagus. Ajakkan kawan. Daripada kita cakap benda-benda tak baik, malam tadi dah masuk dalam Facebook. Jangan lupa pagi esok kuliah tiba-tiba. Kuliah subuh tiba-tiba. Samsul debat. Jangan risau. Ramai yang tak tahu ni. Kejap lagi ramai lah yang marah. Kenapa orang tak cakap samsul debat nak datang? Ada orang yang pagi tadi dah sampai kat subuh ni, dia tak tahu pun samsul debat datang pagi ni. Salat-salat dia nampak macam samsul debat. Itu yang ada tadi saudara kita yang seorang tanya, ustaz buat apa sini? Buat apa sini? Kan macam itulah kan. Lebih kurang tak ada, saya ceramah sini. Oh, ingat ceramah tempat lain. Alhamdulillah, rezekilah tuan-tuan dan puan-puan kan. Kebetulan malam tadi saya ni, malam ni pun ada masjid apa nama, Al-Marbawi. Al-Marbawi datanglah ramai-ramai malam ni. Malam ni lama sikit sebab saya dengar beliau tumbang lembu seko, mak. Jadi saya kena ceramah lama sikit lah tu, ambil pada pagi. Kan? Jadi maknanya sibukkan hari datang majlis ilmu pagi ni. Alhamdulillah kan, datang syurga. Majlis ilmu ni taman-taman syurga. Tu saya tengok ditawau seorang budak pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu, dekat belakang hashtag pergi syurga balik hari je. Dia tak, ya budak kreatif budak tu. Pergi syurga balik hari. Hari yang siapa yang datang majlis ilmu ni pergi syurga balik hari. Pergi balik, pergi balik. Esok datang lagi. Bukannya terus duduk dalam tu. Nampak? Hebat ni. Orang yang dah seronok datang majlis ilmu, dia kata tanya, bila lagi ceramah? Bila lagi ceramah? Ha, kan? Malam tadi puyup, esok tu samsul debat. Mudah syak lepas tu orang cakap, macam mana boleh dapat ceramah ni? Bukan macam mana boleh dapat, Allah gerakkan dapat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Jangan risau, tak ada hal. Selama ni tengok dalam TV je kan. Dapat tengok depan-depan. Sama ya. Dalam TV dengan luar TV sama. Tuan-tuan tanya, ustaz pernah masuk TV tak? Memulur orang tanya saya, pernah masuk TV tak? Tak pernah masuk lah. Masuk tak muik, keluar biasa. Saya kata macam tu kan. Saya cakap macam tu. Betul kan cakap, dalam TV nampak rendah ustaz. Ya, TV tu kat bawah, kalau tak tinggi sikit. Nampaklah tinggi-tinggi. Datang majlis ilmu kan. Jadi ini muzakarah ilmu. Kita ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Salah satu caranya datang majlis ilmu. Kan? Itu yang pertama ya, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, macam kita buat kenduri tahlil arwah tu, banyak zikir lah tu. Yang tu yang ada penceramah yang dalam WhatsApp yang orang share tu kan, ni mana tahlil-tahlil ni Nabi tak buat kan, semua neraka kan. Suka kau ya. Kan? Nak buat tahlil arwah buat je lah. Dia memang betul zaman Nabi tak namakan benda tu tahlil, memang tak sebut. Tetapi yang mana satu tahlil tu? Yang satu tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil lah tu. Tetapi ulama-ulama Nusantara tu dia dah susun lah apa bacaan-bacaan. Kita baca ayat kursinya kan, kemudian kita baca, kemudian akhirnya kita buat zikir dengan pelbagai jenis zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam-macam lah tambahan-tambahan zikir yang imam buat. Tuan-tuan jangan marah kalau imam malam tu mood dia bagus, dia punya tahlil malam tu panjang. Tuan-tuan jangan marah.
Sebab kalau luar tahlil, belum tentu lagi kita buat panjang macam tu. Ada sebab ulama' Nusantara ni, ulama' Nusantara dia susunkan zikir tu sampai macam tu sekali. Sebab dia dah kaji dah. Kaji perangai orang Melayu Nusantara ni pemalih. Betul. Kalau dia dapik, dia menjalankan, takkan ada zikir dia. Melainkan orang Kuala Kangsar. Ha, ni orang tempat lain dia cakap. Itu sebab dah susun tu kita zikir. Dan dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil, pertamanya zikir ingat Allah, dan yang keduanya makan. Ha, makan tu pun pahala paling besar. Sebab tuan rumah niat sedekah. Itulah yang paling senang dapat pahala. Niat pula untuk arwah. Ya Allahu Akbar. Kan? Ha, tu sebabnya. Tuan-tuan jangan risau. Jangan dengar cakap orang-orang yang pening ni. Ini tak boleh, tu tak boleh. Malam ni Fu Syakban, besok bergaduh lagi. Baca Yasin 3 kali neraka. Baca Yasin 3 kali neraka. Dia tu. Memang lah. Baca Yasin 3 kali neraka. Yang duduk bol, kedai mamak tengok bola syurga semua tu. Tak payah cik Yasin. Mengangkang ke rumah tu semua syurga. Tak, Nabi dah pesan malam nisfu Syaban hidupkan dengan ibadah. Jadi kalau nak baca Yasin 3 kali, 10 kali, bacalah. Nak baca satu Quran, lagi bagus. Nak zikir sepanjang-panjang malam pun boleh. Cuma yang tak boleh, baca Yasin 3 kali tu yang tak boleh, apabila kita mewajibkan, itu tak boleh. Ha. Tak larat baca 3 kali, baca sekali pun boleh, baca. Adalah ibadah kita malam tu. Tak dapat dah sekali, ha? Tak larat. Yasin, sadaqallahul azim. Bapak pemalih. Berhentilah jadi orang kalau itu pun tak mampu nak buat, kan? Bukan lama benar baca Yasin. Baca Yasin macam paling lama pun 10-15 minit dah selesai. Iyo, kok gagap pula dalam sejam lebih. Apa masalah? Yasin, kan? Tak apa. Masing-masing ibadah malam tu. Itu je. Jangan pening-pening kepala. Pagi raya tak boleh pergi kubur. Sekor lagi cakap. Pagi raya tak boleh kubur, tak boleh pergi kubur amalan orang Yahudi. Dahlah dia orang Perak. Kahwin dengan orang Sarawak. Itulah sekali dapat balik Perak kalau Kansar. Nak tengok kubur mak ayah. Tak boleh pula. Pergilah tengok. Cuma sekali lagi, jangan diwajibkan. Nak ziarah-ziarah lah. Pergi kubur tak boleh baca Yasin. Itu sekor lagi. Memang habis tak boleh cesin nak macam apa, macam sok khabar. Bingai betul lah. Geram betul aku kadang. Habis semua bergaduh benda-benda tu. Ni yang dia tak gaduh ni, cuba tengok macam ni kan. Masjid ni, waktu ceramah perdana, terasa sempit masjid ni. Semain Jumaat, terasa sempit masjid ni. Kuliah subuh, terasa lapang ni masjid ni. Kan? Tak pernah bergaduh hal tu. Macam mana kita nak ramaikan? Itu patut gaduh. Ni bergaduh benda-benda yang tak apa benda ni. Kan? Macam-macam tuan-tuan orang ni bergaduh. Semayang atas kursi, mazhab kursi dia. Allahu Akbar. Adalah kaedah, belajarlah kaedah dia tu. Kursi tu yang macam mana, kemudian tapak kaki kursi tu macam mana, kita ni macam kedudukan kat saf, ganggu saf ke tidak, semua tu kita tengok. Itu aja. Dia tak sakit lutut, bolehlah cakap. Kan? Cuma janganlah pakai sofa. Gilu betul sofa dia bawa ke masjid, kan? Ha, tu bahasa bana tu, kan? Kau semayang seorang tu lain lah, kan? Ha, tu janganlah dengar tuan-tuan. Paning pula orang. Orang gila ni kalau kita layan gila, kita pun gila sama, kan? Ingat saya kisah ada satu orang gila tu, dia bawa kambing. Dia nak korban kambing tu, dia nak bawa pergi masjid. Selisih dengan dekat masjid tu, sumpah tersampak dengan seorang orang gila. Orang nak cakap dia, orang gila ni jangan dilayan. Orang gila ni tegur dia. Nak bawa pergi mana monyet tu, dia tu. Orang gila tu tanya dia, bawa pergi mana monyet ni. Orang nak cakap, orang gila jangan layan, boleh tak tahu. Dia jawab, ni kambing lah, kau tak nampak lah, dia tu. Oh, dia jawab, orang gila tu cakap apa? Aku cakap dengan kambing tu, kan cakap dengan kau. Sekarang siapa monyet tu? Dia cakap. Bukan ke dia monyet tu? Dah tu dia cakap dengan kambing, kan? Tak pasal-pasal lah. Langsung jam kawan tu. Tu yang pertama ya, pada lisannya. Yang kedua pada hatinya. Hati kita jangan tamak, jangan ambil hak orang. Hati kita janganlah sombong. Sombong ini penyakit hati yang paling dahsyat sekali. Riak, takabur, bongkak, jangan.
Kadang-kadang manusia ni jadi sombong sebab terlupa apa yang dia ada pada hari ni semuanya Allah bagi. Kalau Allah tak bagi memang tak merasa. Dengan bangga dia cakap, aku ni kerja kuat tu sebab aku dapat apa yang aku ada hari ni. Wah, ayat dia kan. Aku ni kerja kuat tau. Wah, ayat dia. Aku kerja pagi petang. Pagi sampai ke petang, kadang pukul 10 malam berbalik. Tu sebab aku capai apa aku capai hari ni. Dia terlupa yang dia capai sebab izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Pukul 3 pagi dah bawa lori hantar barang. Sampai pukul 10 pagi. 3 pagi sampai 10 pagi. Kemudian tukar baju jadi jaga sampai pukul 6 petang. 6 petang pergi kedai mamak ambil upah basuh pinggan. Sampai pukul 12 malam. Lepas tu tidur 3 jam bawa lori balik semula. Lagi teruk daripada kita. Tapi dia Allah Ta'ala belum izinkan lagi dia senang macam kita. Itu sebab jangan kita sombong. Jangan sombong. Allah nak tarik sekejap je. Dia kata, akulah suara yang paling... Tuan-tuan tengok pengajaran paling senang. Cuba tengok yang penyanyi-penyanyi yang top tu. Yang ada senarai. Senarai 10. 10 teratas. Oh, top 10. Kan? Penyanyi yang top 10 lah kan. Sampai masuk, turun. Langsung tak ada lagu dia dah. Dah ada orang lain. Hari tu punya gila budak nyanyi. Awak kat mana? Sekarang dia kat mana? Ha, betul tak kan? Betul tak? Iya. Kan? Sudahnya orang cari balik. Tak pernah dengar lagu tu. Dulu punya gila orang lagu 60-an, 70-an, 80-an. Mana pergi? Tiba-tiba dah lagu yang polik-polik. Kadang-kadang kita tak tahu. Dia menyanyi ke dia bercakap? Kita pun tak tahu. Lagu rap nama dia. Kan? Punya senang jadi penyanyi, bercakap pun boleh buat album. Ramailah yang gila kan? Ha, jadi mana kata nak tunjuk apa? Sementara sifat dia. Jadi kita nak pening-pening kepala apa? Penyanyi hebat, tiba-tiba Allah Ta'ala uji. Bukan tak ada, berapa ramai penyanyi Malaysia Allah uji zap, habis suara dia. Apa nak buat? Dengarlah lagu-lagu lama. Ya kan, dulu Allah Ta'ala uji penyanyi-penyanyi, ada tak nak sebutlah nama, ada beberapa penyanyi Allah uji dari hidup dia, tiba-tiba daripada puncak zap, tiba-tiba tak ada apa nak cakap apa kan. Ha, tu sebab macam tu juga career belagak, aku pegawai paling hebat dalam daerah ni, sampai masa pencen kan. Bukannya selama-lama makna Allah bagi pinjam, jadi jangan belagak-lagak. Jangan kita dengki, bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad dengki. Nabi dah pesan sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan kita sebab kita dengki dengan orang. Maksud dengki ni apa? Dia tak boleh tengok orang lain lebih sikit. Macam mana dia boleh naik pangkat ni, tak boleh jadi ni. Apa sal pula dia naik ketua kampung? Alamak, marah ketua kampung. Nabi tak ajar kita, kau jangan baik dengan dia. Dia ketua kampung lama tu. Pun Nabi tak ajar, ketua kampung lama, ketua kampung baru. Macamlah bos Sabana kampung ni. Pusing-pusing dia agak kita jumpa. Tak payah nak gaduh-gaduh. Anggaplah apa, tengok Khalid Al-Walid kan, waktu dia diturunkan pangkat dia daripada jeneral perang tu. Bila turun, aku turunkan pangkat kau, aku kena bagi orang lain ni pula jadi panglima. Seronok dia gembira. Alhamdulillah, tak payah pening-pening kepala. Kan? Sebab tanggungjawab dia besar. Tu aja. Janganlah kita susah-susah hati. Kan? Yang kita nak dengki-dengki dengan orang. Tak boleh nampak orang tu kita besar. Tu duit curi tu. La ilaha illallah sadab yang kau bercakap kan. Ya, bini yang lawa kan. Kau nampak muka lawa tu, badan berpanau tu. La ilaha illallah. Dia memang marah. Dia marah bini dia. Bini dia tak selawa bini orang tu. Bini kita pun lawa, cuma kadang perbandingan dia tak sama. Kita banding bini orang yang kat luar tu dengan isteri kita yang tengah lipat kain. Memanglah tak sama. Orang perempuan mana pernah lawa tengah lipat kain, betul tak? Ha, tanya dia orang. Dia orang pun tahu. Tengah pakai luar, pakai kenduri, kan main lagi. Berpilih tudung, nak sesuaikan dengan baju. Kek rumah baju binatang. Baju kelawar, terkembang-kembang, kan? Dia kat baju kembang tak apa. Dengan rambut kembang. Dia banding dengan orang kat luar. Memang tak sama. Tapi dengki ni definisi dia. Maksud yang paling tepat nak gambarkan dengki. Samalah ertinya. Kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Ha, jadi jangan dengki-dengki. Lepas tu jangan kita tamak. Syukurlah dengan apa yang kita ada.
Tiga sebab manusia tak syukur. Pertama, dia rasa apa yang dia dapat tu semua dia usaha dia. Dia lupa Allah bagi. Itu nombor satu. Kedua, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua. Ketiga, dia jadi tak bersyukur sebab sibuk tengok kelebihan orang sampai terlupa tengok ada orang yang lagi susah daripada dia. Itu tiga sebab. Banyak aku bagi-bagi ni. Alhamdulillah. Kan? Ketahuilah, itu adalah semuanya adalah penyakit hati. Buanglah penyakit hati ni jauh-jauh. Jangan dilayan. Sentiasa syukur. Syukur ni lah ubat kepada penyakit hati. Ubat kepada penyakit sombong apa? Ada tiga ubat penyakit sombong. Pertama, tengok orang sakit tenat. InsyaAllah hilang penyakit sombong. Dengar orang sakit tenat, pergi tengok. Ya Allah, kesiannya dia. Ya Allah, aku besok janganlah sakit macam ni. Ya Allah, ambillah nyawa aku terus. Kita ni akan rendah diri. Tapi janganlah saja-saja pergi hospital. Ada tak sesiapa yang tenat hari ni? Jangan macam tu. Dengar sakit, pergilah tengok. Macam tu ya. Yang kedua, pergi ziarah orang meninggal dunia. Itu pun ubat penyakit, penyakit sombong. Jangan pergi tengok orang meninggal kalau sibuk nak cerita pasal dunia. Ni nak beritahu betul-betul. Nah, ni baru teringat nak kena pesan sikit. Kepantangan betul semua orang. Ingat, pergi tengok orang meninggal, tergolak-golak, tergolak-golak. Nak burak pasal dunia, pergi berambuih balik. Ni betul-betul cakap ni. Orang kita ni perangai tak hormat jenazah ada dalam rumah tu. Pergi sana, baca Yasin, nak zikir, nak sedekah. Kalau rasa tak boleh tahan cakap pasal dunia, pergi balik tu. Nah, tu je. Malangkan kita nak zikir, kita nak apa. Macam, malam tadi Liverpool menang ke tu tak? La ilaha illallah, cerita Liverpool. Nampak? Tak payah. Pergi sana. Kalau nak cerita pasal arwah, cerita yang baik-baik. Arwah ni baik. Allahuakbar. Hilang dah. Berapa ramai lagi tinggal kawan kita kat kampung ni. Aku rasa tinggal kawan aku dah ni. Nampak? Hilang sombong. Tu yang kedua. Kan? Lepas tu kita tengok. Ya Allah, ramainya orang tengok jenazah dia. Aku besok ada tak orang tengok. Mulut dah lah jahat ni. Aku selalu cari pasal dengan orang. Ya Allah. Nampak? Kurang sikit sombong. Yang ketiga, pergi ziarah kubur. Orang ziarah kubur, insyaAllah, jangan risau. Ziarah kubur mesti terfikir pasal mati. Tak pernah lah orang tak fikir pasal dia akan mati kalau pergi kubur. Betul tak? Sampai tanah perkuburan, tengok kubur-kubur tu, tu mesti terbayang lah. Aku besok macam mana lah? Kek mana lah tanam ni? Dah penuh pula kubur sini. Mau disangkut jenazah aku kek pokok besok ni. Dah penuh pula kubur. Contoh lah kan. Nak lempar ke laut, kau mana tahu kan? Tapi dah hentak lah kan. Jadi itulah dia. Jangan kita sombong-sombong. Kemudian yang ketiga, pada pandangannya. Pandangan mata kita, tengoklah benda-benda yang baik. Tak tengok pada benda yang haram. Tengok makanan-makanan pun, tengok makanan sekadar nak makan saja. Bukan berlebih-lebihan. Itu sebab kita sentiasa ada masalah bila cerita. Nak makan kek mana? Pening apa tu? Mana nak makan? Sentiasa susah cari jawapan. Asyik situ ya, bergaduh. Orang susah. Apa kita nak makan? Orang kaya, kek mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tak pergi, bukan tu tajuk dia, bukan. Tak, gurau aja. Gurau YB, gurau. Tak, tapi kita ni kena insafkan diri kita. Kan? Syukur dengan apa yang ada. Ni bulan Rejab, dah ramai yang puasa. Alhamdulillah. Dah puasa sebab nak latih diri kita kawal nafsu daripada awal. Nampak? Dia bukan kawal perut, kawal nafsu. Nafsu tu makhluk Allah. Allah ciptakan nafsu ni dulu. Allah Ta'ala cakap dengan dia, aku siapa, kau siapa? Allah Ta'ala tanya. Apa jawab nafsu tu? Aku, kau punya sombong dengan Allah tu. Kemudian Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam api selama 100 tahun. 100 tahun dalam api, bawa keluar balik. Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Degil macam tu juga. Masuk tempat sejuk 100 tahun. Lepas 100 tahun keluarkan balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Degil lagi. Kemudian Allah laparkan dia 100 tahun. Allah Ta'ala buat dia keluar. Kau siapa, aku siapa? Aku nafsu dan kau Tuhanku. Baru dia mengaku tu Tuhan dia. Nampak tak? Nafsu ni kalah dengan lapar. Jadi kita dah train. Jadi masuk bulan Ramadan, so relax. Tak ada apa, dah biasa. Dah start.
Siapa yang bulan puasa tu memang balik dondam betul, dia hari pertama puasa tu dia balik dondam betul, belum pun pukul 10 dah bincang tentang struktur pembahagian pencarian rezeki di bazar Ramadan. Ha, jangan sembah tak. Ha, dia dah tahu bazar Ramadan mana yang paling panjang, mana yang paling top, mana paling meriah, mana sedap, ikan perkasam mana nak cari, taufufah mana sedap, roti john paling panjang kat Kuala Kangsa, popiah aku daripada dulu tak dapat popiah ni, potang ni aku cari. Ada orang cakap sini sini sini. Hari tu kan saya pergi itu family saya berkumpul kat sini. Datang. Wah, dah habis kah? Belum habis lah kan. Ha? Jadi makna kata kita ni kadang kontrol. Nabi lepas asar bila bulan Ramadan, lepas asar apa Nabi buat? Lepas asar Nabi lagi kuat beribadah. Kita lepas asar mulalah mana-mana nak pergi, mana nak pergi, mana nak pergi. Mujur Allah bagi jari 10. Semua bersangkut tu, mi apa semua bersangkut macam ni, macam penguin bawa. Allah Taala bagi 20, 20, 20 penuh jari tu. Kan? Nabi lepas asar lagi kuat beribadah. Dekat nak berbuka puasa baru Nabi duduk kat tempat makan tu depan isteri dia. Wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa hari ni? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata, alhamdulillah, inilah rezeki kita. Baca doa, makan. Okey. Orang perempuan nak uji keimanan suami, hari pertama puasa buat macam tu. Suami tanya, yang apa yang ada untuk berbuka hari ni? Wahai suamiku, pakai dialog yang sama. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air kosong. Tengok suami jawab apa. Kalau suami yang beriman pun dia akan jawab, Allahumma laka sumna wabika manna. Sadih doa buku. Ataupun yang ganas sikit tu, kau tahu tak macam mana nak mampu aku puasa ni? Ha, itu marah betul tu kan. Tapi bukan orang kita lah, tempat lain. Yang keempat, pada perutnya. Maknanya perutnya Nabi kata apa? Abu Lait kata, kalau takut pada Allah, dia takkan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu Nabi dah pesan. Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jangan pening-pening kepala. Kau sikit-sikitlah yang kita makan. Kau banyak-banyak, alhamdulillah. Jangan pening-pening kepala. Dulu cuba tanya, ni kebanyakan yang datang kan, bukannya beliau. Kebanyakan yang datang semuanya beliau. Kan? Jadi yang beliau-beliau yang dah bersara, dah pencen kan, dulu ingat lagi tak zaman-zaman susah dulu membesarkan anak. Tiba-tiba hari ni boleh relax datang kuliah kan. Tak ada sibuk nak ke sana kemari dia, sebab paling kuat pun lepas ni nak minum kek mana. Itu je. Tapi bila dia duduk macam ni, fikir balik, dulu susah besarkan anak seorang, susah walaupun sikit tapi cukup. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Orang dulu-dulu kaya, tak kaya pun tetapi cukup. Cukup. Itu je. Sekarang dalam diam tak diam dah pencen, duduk rumah, relax je. Anak 10 orang. Yang sekarang berapa bulan? 23 bulan. Lagi 3 hari dia hantar mesej kepada semua 10-10 anak ibu. Adalah dimaklumkan. Sehingga kesan ini masih ada lagi anak-anak yang masih belum membuat pembayaran bulan ini. Ya, bayaran nafkah mak, ya, bayaran sara hidup. Ya. Sila jelaskan sebelum 29 hari bulan. Dan sila abaikan WhatsApp ini sekiranya bayaran telah dibuat. Ah, macam tu. 10 orang anak, seorang 500. Tak berapa ribu tu? 5,000. Main-main. Ha, beranak ramai-ramai. Orang sekarang ni menyampah aku. Takut badan tak cantik. Ha, menyampah tu aku. Orang dulu okey je sampai 10 anak, relax eh, tak ada apa pun, slim ni badan. Sekarang yang tak beranak lagi gomok pun bang. Kan? Tak nak nyusu badan, nanti tak cantik anak. La ilaha illallah. Susukan anak sebenarnya petua bagi badan cantik, cuma teknik nak kena betul. Cuba tengok orang tua-tua dulu, waktu lepas beranak lah, orang dulu-dulu kan. Bila anak menangis dia macam mana susukan anak? Dia akan duduk, pangkukan anak ni, tampung macam ni lah, menghadap dalam gelap. Betul tak macam ni kan? Gelap.
Macam tu. Ha, iyo. Pandang. Kalau penat pun pandang boleh. Macam itulah. Budak sekarang punya pemalih melambak macam ni. Mana nak lawak? Dia bantai melambak macam ni. Merangkak budak tu mencari susu tu. Ni cerita betul ni. Saya yang jadi saya tahu tu sebab pernah sekali dulu saya tak ada PA. Saya diminta ceramah dekat Felda Raja Alias jemput. Dalam perjalanan tu saya baru telefon penganjur. Saya tengok dalam dalam nota saya tu ceramah sempena apa ceramah di Felda Raja Alias tapi tak tahu tajuk apa. Saya pun telefonlah nombor orang tu dalam bawa kereta. Apa tajuk hari ni? Kelebihan penyusuan susu ibu tu. Break emergency satu perjalanan tu. Aku manalah tahu pasal bab susu ni. Saya pun tanya lah, apalah tajuk ni pula? Nak buat macam mana tuan? Dia nak tuan juga buat tajuk ni. Mampuilah aku ni. Saya tengoklah dalam internet. Semangatlah tu yang saya tahu tu. Lepas tu saya tanyalah Ustaz Nur Azman Ahmad, ada seorang sahabat dekat Kaunselor Ma'in tu. Kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Saya tanya dia, oh, dia pun bagi saya lagi. Oh, okey. Sampai kat dewan tu yang datang semua tu tu. Yang tu tua ni buat apa dengan pasal susu ibu ni? Semua dah expired. Kan? Tapi saya bagilah juga. Daripada nak camah sejam, langsung setengah jam ni camah. Tak tahu saya pun sebab kan. Camah lah kan. Ya? Jadi perut kita, balik-balik tajuk tu. Jadi perut kita pastikan benda-benda yang halal. InsyaAllah yang halal tu cukup. Yang risau. Keberkatan dia ada. Rezeki yang barakah, sikit cukup. Itu ya, tanda-tanda paling senang sekali. Sikit cukup. Orang dulu-dulu kasut tu macam mana boleh tahan sampai 2-3 tahun. Sebab dulu susah berjalan kaki, sanggup berkaki ayam. Kasut tu sangkut kat tengkuk. Betul tak? Orang dulu-dulu. Betul kan? Ha, semua cerita saya tahu dah. Pak Ngah saya, Mak Long saya, semua cerita macam tu. Pak Ngah saya orang Pakan Serai, Perak. Dulu-dulu saya sekali tu beraya tu, memang saya pernah kali singgah. Memang selalulah kalau nampak saya kat area sini tu, yalah. Saya beli rumah Pak Ngah saya tu. Ya. Dekat Kampung Selama. Bagan Serai. Ha. Tapi itulah, dia pun cakap utara dah. Tapi itulah kan. Orang tak pernah beraya jauh-jauh. Bila beraya kat Bagan Serai tu, baru tahu malam raya jam macam mana. Orang Negeri Sembilan ni mana pandai jam-jam ni. Tak biasa. Macam banjir lah. Kita mana pandai macam orang Kelantan. Orang Kelantan lain. Dia dah sampai bumbung, relax lagi. Sampai bumbung. Kita baru pakai koting dah bising dengan WB Zainon. Ni banjir bila nak datang ni. Pakai koting. Alah. Ni lah para buku lali. Kau tak faham koting lah. Koting faham tak? Ya. Itulah kadang kita. Ada orang lagi susah daripada kita. Itu ya. Jangan pening-pening kepala. Kelima, jangan risau. Sikit lagi. Saya faham. Muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Sekejap, sikit lagi. Yang kelima, pada kedua tangannya. Maknanya tangan kita buat benda-benda yang baik. Tolong orang. Nampak orang susah, tolong. Nampak benda ada peluang buat kebaikan, buat. Pergi program kenduri kahwin walimatul urus pun benda baik. Itu pun tangan. Pergi datang walaupun makan saja. Kemudian tangan kita. Salam tuan rumah. Hulu. Tuan rumah pula janganlah nampak benda. Buatlah tabung orang hulu tu. Sap, masuklah taruk tu perangai. Adalah bapak pengantin, dia tampah seluar baju Melayu yang dia nak pakai tu sampai poket sampai ke lutut dalam tu. Oh, zrup, apa kau nak lutut kau bengkak tu? Duit. Bukan bengkak lutut dia, duit. Punya taruk. Ada seorang tu dia ambil, dia pas kat belakang. Anak dia ambil tolong susun kan. Simpan kat dalam. Jangan nampak benarlah. Kan orang Kuala Kangsar ni rajin bagi duit. Kan? Iya. Ada tu salah. Orang tu ingatlah sampul dia buka-buka kosong. Ada juga. Ada perangai orang kita ni. Kita ni kadang terbalik. Ini saya cerita terbalik. Pergi rumah orang kaya. Wih, takkan nak bagi RM5. Ni kena bagi RM50 ni. Rumah orang kaya. Rumah orang miskin tu dia bagi RM1. Kan nampak tak bangang tak bangang orang kita ni. Rumah orang susah tu lah kita bagi duit besar. Sebab dia susah. Rumah orang kaya, bagilah RM1. Syarat bagi. Dia duit dia dah banyak. Kan? Ha, macam tu lah. Tapi kalau tuan nak bagi, memang nak bagi banyak semua, tu pulang lah. Sedekah ikhlas, kan? Iya. Ha, macam tabung masjidnya. Nampak? Tabung tu tak ke mana-mana. Jangan risau. Bertambik ke tiang lah. Nampak tak? Bertambik. Ha, siap grill. Nampak tak? Iya. Dekat labu, dekat somban, Negeri Sembilan. Poti bosi buat lagi ke orang. Bangang botol orang ni mencuri.
Peti besi tu tah macam borek peti besi tu. Dia boleh ikhtiar buat lagi tu. Ha. Itu sebab bertambik tu. Ha. Tapi tambik-tambik juga. Kalau boleh bercakap lah tabung tu. Oh, taruk betul orang sini. Baik tak tahu je dengan aku tu. Kau dah berapa tahun dah duduk dekat sini, dia kata. Aku duduk kek kati ni dah 30 tahun soalannya. Sampai tak 3,000 sumangan dalam tubang, dalam dekat dalam tu. Sampai tak? Ha, mula menung senyap. Yang mana nak sampai? Mempertahankan keseringgitannya. Singgit habis-habis. Bagilah duit bosan sekali. Ini awal bulan macam tu, tengah bulan macam tu, tenda pek pencen pun macam tu. Yang seorang tu lagi lah, lalu tabung 50 sen. Lalu tabung 50 sen. Bilal sampai tahu, kau ni banyak bagi 50 sen ni. Bagilah banyak sikit. Mana Tok Bilal tahu? Kolongkung bunyi. Orang lain ni lho senyap masuk duit, dia melantun duit tu. Kolongkung, kolongkung. Ni mesti 50 sen. Orang tahu. Dia pandai lah jawab tu. Biarlah 50 sen. Yang penting ikhlas. Mutu tak tahan. Aduh. Kan? Imam yang datang tu kan, tuan-tuan, betul. Alah, dia imam. Tak. Imam datang ke duri rumah kita, kita minta dia baca doa sekejap. Hulurlah sikit. Imam tak minta. Tapi puan fahamlah. Hulurlah. Imam datang doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, mudahkanlah perjalanan orang ini, ya Allah. Dia nak menjadi tetamu di Yufur Rahman kepadamu, ya Allah. Orang nak pergi haji, orang nak pergi umrah, dia datang doa. Hulurlah sikit. Zab 1,000 bagi. Barulah betul. Lepas itu mulalah kawan-kawan tu nampak. Kalau tahu aku cedoa tadi, nampak tu kan. Perangai orang kita ni pula tak boleh nak nampak imam. Aduh. Jadi hal tau. Jadi hal benda tu. Sumbang aja bagi. Ikhlas bagi. Iya. Duit bukanlah segala-galanya. Oh, mak ayat eh kan. Duit bukan segala-galanya, betul. Tapi segala-gala nak pakai duit. Tahu. Ha, bagi je lah. Imam tu tahulah dia nak buat duit. Imam nak buat apa duit banyak-banyak. Amboi sadap yang kau bercakap. Kan, bagilah. Kan. Tahnikkan anak. Balik, bagilah imam tu sikit. Ya. Tahnik ni bagi imam, cari imam yang tak merokok. Tahu? Ini imam yang orang merokok bagi. Imam sini okey, tak ada topik lain. Imam dengan sokok. Dah ready dah budak tu. Dah. Okey, ya ya ya. Cakap habis-habis batang dah. Dia pun datang, dia pun macam dia pun ambil. Dia pun ambil sap, dia pun kap letak dekat tu, dia pun lalu ke langit budak tu, sap dia bagi. Dia lalu ke langit budak tu, berkorut baby tu. Dalam hati baby tu rasa Dunhill tu dia. Budak tu pun tahu tu Dunhill kan, bayanglah kan. Kan? Adalah ni cerita lah kan. Kemudian tu tangan. Tangan satu lagi gotong royong. Kan bagus. Pengerusi masjid mengumumkan, insyaAllah pada hari Ahad ini 24 hari bulan kita akan mengadakan gotong royong perdana sebagai persediaan untuk menyambut ketak kedatangan Ramadan. Semua dijemput ahli. Jangan risau. Yang datang muka yang sama. Oh, nampak? Betul. Saya tahu semua tampak macam tu. Kecuali dekat sini. Ni tempat lain ni. Sini memang ramai lah. Saya dengar lebih ramai daripada kuliah subuh. Gotong royong. Dia bukan gotong royong tu. Royong gotong. Dia datang ambil gambar, dia balik. Tu royong gotong nama dia. Nah, dia ambil gambar, lepas tu dia upload dalam Facebook. Alhamdulillah sempat juga join gotong royong. Sempat join ambil gambar, lepas tu balik pergunu eh. Yang keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkahlah tempat-tempat yang baik. Itu tanda takut pada Allah. Dia tak pergi tempat-tempat yang bukan-bukan. Dia tak pergi kelab malam, dia tak pergi disco, tak pergi kelab dandut. Taruk tuan-tuan kelab dandut ni, mabuk-mabuk. Ui, saya pergi tengok. Taruk. Masa tu saya pergi operasi dengan pejabat agama dengan penguasa. Dulu saya jadi pengarah kan. Saya ikutlah pergi dekat satu agensi kerajaan. Saya terlibat dengan penguasa juga lah. Pergi operasi bersepadu pergi. Kita masuk dalam kelab tu tak tahan tau bunyi telinga. Ui, bingit. Dia yang mabuk tu boleh paluk speaker tu. Ha, punya taruk orang yang dah minum kancing setan ni. Taruk bangai. Oh, jangan cakap lah. Kan? Ha, tu mulalah cakap. Alah, pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Oh, mak ayat eh kan. Pergi masjid memang betul belum tentu elok perangai. Tetapi ada harapan elok. Pergi ke ladang dut belum tentu lagi tak elok.
Memang betul, tapi ada harapan jadi tak elok. Belum pernah lagi kelab dandut tu. Berhenti sekejap, isyak, tak pernah lagi. Belum pernah lagi tu. Kelab malam tu tak ada mana dia peduli yang kita terus sembahyang lah. Kan? Dan yang ketujuhnya, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, tanda takut kepada Allah. Saya bawa satu kisah. Macam mana seorang perempuan yang mana suaminya tiba-tiba terlantar. Suaminya sakit, tak mampu nak beli apa-apa, tak mampu nak cari rezeki apa-apa. Jadi dia pun pesan pada isteri dia, anak kita semua dah lapar ni, kau tolong keluar, kau pergilah cari. Ke mana aku nak pergi? Kau pergi jumpa saudagar yang kaya tu, kau mintalah dengan dia, mudah-mudahan dia boleh bantu kita. Dia datang jumpa saudagar yang kaya tu. Saudagar kaya tu kata apa? Boleh, aku boleh tolong kamu dengan satu syarat, kau serahkan tubuh kau kepada aku. Dia kata macam tu. Kemudian perempuan tu langsung balik, perempuan tu tak nak. Bila perempuan tu balik sampai di rumah, terdengarlah rengekkan anaknya, ibu laparnya, ibu laparnya, laparnya. Jadi lepas tu tak sampai hati dengan anak dia, kalah dia pusing balik pergi rumah saudagar kaya tu. Dia kata, aku nak minta bantuan daripada kau. Kandini saudagar tu ulang balik, maka adakah kau dah setuju dengan syarat aku tadi? Maka dia pun mengangguk. Bila mengangguk, dia bawa lah masuk ke dalam satu bilik. Dia tutup pintu. Belum pun dia sentuh, pegang badan perempuan ini, baru nak buat macam ni, perempuan tu mengeletar-ngeletar macam nak tercabut anggota tubuh badan dia. Kenapa kau ni? Dia kata. Kau ni kenapa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia kata. Langsung lelaki kaya tu tadi sebut apa? Engkau boleh takut dengan Allah dengan kefakiranmu. Sepatutnya lah aku lebih takut pada Allah dengan kekayaan aku. Maksudnya tu, dia tu dah susah dah, terdesak nakkan duit, nakkan sesuatu, boleh lagi fikir takut Allah. Aku ni yang tak terdesak apa-apa, kenapa tak takut pada Allah? Maka lepas tu lah dia bertaubat terus. Dia bertaubat, dia tak sentuh perempuan tu. Dia bagi sumbangan kepada perempuan tu, yang mana perempuan tu berubah hidup dengan keluarga dia, jadi kaya. Punya banyak sumbangan yang lelaki ni bagi dekat dia. Dan selang beberapa ketika, Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah, kau pergi jumpa lelaki ni, beritahulah pada dia yang aku dah ampunkan dosanya dan aku janjikan syurga pada dia. Jadi Nabi Musa pun tanya, apakah yang kau dah lakukan sampaikan Allah bagi kau makluman seperti ini? Maka dia pun cerita balik, nak bagi tahu bahawasanya takut kepada Allah ni, Allah janjikan syurga. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari akhirat besok, yang tak ada naungan lain selainnya, iaitu pertamanya, itulah dia golongan ni pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang sibuk dengan beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang bercinta kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang menolak ajakan seorang perempuan yang kaya dan cantik untuk berzina, maka ditolaknya dengan alasan dia takut kepada Allah. Bukan kata perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya dan cantik boleh tolak, buruk dan miskin lagilah kita tolak. Yang keenamnya, orang yang bersedekah tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu makna, tak menunjuk-nunjuk sedekahnya, Allah bagi naungan. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian sehingga basah air matanya kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Itu 7 golongan. Bagaimana huraiannya? Tunggu dalam kuliah yang akan datang. Wah, itu nanti kita boleh. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini, dan saya minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih atas kesudian pihak masjid mengundang saya pada pagi ini. Cuma saya nak maklumkan juga, sahabat saya daripada Sungai Petani datang bawa susu kambing tahur. Susu kambing ni nak begitu tuan-tuan, baik. Sebab apa? Kalau orang yang hormon tak stabil, begitu juga kalau siapa yang masalah osteoporosis, iaitu tulangnya mudah reput, tak berapa sihat, bolehlah susu kambing ni baik. Begitu juga yang kencing manis, sebab susu kambing ni adalah susu yang paling baik selepas susu ibu yang saya cerita tadi. Kita dah tua-tua ni, manalah nak cari susu ibu. Susu kambing lah dan yang terbaiknya. Susu kambing ni saya yang amalkan sebab saya selalu kena gastrik. Ceramah sana sini, timing tak betul, kejap gastrik. Siapa yang selalu kena gastrik pun bagus. Yang paling bagus sekali susu kambing ni, sedap rasa dia sebab dia bukan susu kambing besa-besa. Sebab dia susu kambing daripada Holland, Belanda. Jadi dia boleh lah, senang lah, letak je air panas, minum tu, insyaAllah. Dan dia sesuai untuk semua golongan usia, daripada budak sampailah orang tua, semua boleh. Ni bukan promote, lebih kurang
Lebih kurang lah kan. Ha, jadi siapa yang nak, sebab sahabat saya tu dia daripada Kedah datang tu, dia minta lah saya try tu, yang dia letakkan saya sebagai sebagai duta tu, tapi muka je lah letak, tapi saya bantu je lah, saya bantu je mana yang boleh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, minta maaf, sesungguhnya yang baik tu datang dari Allah SWT, mana yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.